Selamat pagi, selamat bergabung dengan channel YouTube SMK Binika Karya Simo. Perkenalkan, saya Joko Pianto, mengajar di SMK Binika Karya Simo, khususnya di bidang teknik dan bisnis sepeda motor. Pada kesempatan hari ini, saya akan sedikit membahas tentang memelihara sistem transmisi otomatis sepeda motor. Tujuan dari pemeliharaan transmisi otomatis pada sepeda motor, yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan komponen, fungsi, konstruksi, dan cara kerja transmisi otomatis sepeda motor. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan prosedur perawatan berkala pada transmisi otomatis. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi komponen, fungsi, dan konstruksi transmisi otomatis pada sepeda motor. Yang keempat, siswa dapat mengamati cara kerja transmisi otomatis. Yang kelima, siswa dapat melakukan perawatan berkala pada transmisi otomatis sepeda motor. Sebelum kita melanjutkan tentang pembahasan pemeliharaan transmisi otomatis, amati kedua sepeda motor di bawah ini. Yang pertama adalah, kalau kita melihat gambar yang di atas, ini adalah transmisi otomatis, yang di bawah ini adalah transmisi manual. Apakah perbedaan dari kedua sepeda motor ini? Yang pertama adalah transmisi otomatis. Kalau transmisi otomatis atau yang disebut sekarang dengan matic, itu adalah sepeda motor yang dimana dalam pengoperasiannya tidak ada pemindahan gigi. Selain itu, di sistem matic ini penerus tenaga menggunakan V-belt. Dan yang ketiga adalah di sistem matic, besar kecilnya puli yang menyebabkan pertambahan kecepatan pada sepeda motor. Sedangkan yang kedua di sistem transmisi manual, di mana sistem pengoperasionalnya adalah dengan cara ada pemindahan gigi. Yang kedua, penerus tenaga dari sprocket depan ke roda menggunakan rantai. Yang ketiga, di sistem transmisi manual ada rasio perbandingan roda gigi untuk memilih kecepatan. Jadi untuk membedakan kecepatannya itu ada pemindahan gigi ke satu, kedua, dan seterusnya. Jadi kalau kita melihat perbedaan di antara kedua sepeda motor ini, untuk kenyamanan dalam berkendara tentunya lebih nyaman di sistem transmisi otomatis. Apakah yang dimaksud dengan CVT itu? CVT adalah Continuously Variable Transmission, di mana suatu bentuk pemindahan tenaga dari mesin ke roda kendaraan yang menggunakan perpindahan secara otomatis sesuai putaran mesin, di mana pergantian transmisinya sangat lembut sesuai dengan penambahan tenaga pada mesin. Komponen utamanya adalah drive pulley, V-belt, dan driven pulley. Berikutnya adalah komponen-komponen atau bagian-bagian dari CVT. Yang pertama adalah camshaft.
Sensor di dalam sistem CVT berfungsi sebagai poros yang meneruskan tenaga dari poros engkol. Yang kedua atau B, primary sliding shaft atau pulip bergerak berfungsi untuk mengatur kecepatan sepeda motor berdasarkan gaya sentrifugal dari roller. Yang ketiga atau C atau weak pemberat atau disebut dengan di bahasa bengkelnya adalah roller. Roller di sini adalah sebagai bantalan keseimbangan gaya berat yang berguna untuk menekan dinding dalam puli primer sewaktu terjadi putaran tinggi. Yang keempat atau D, kendari fixed shaft atau puli tetap. Puli tetap di sini berfungsi menahan sabuk atau sebagai lintasan agar sabuk dapat bergerak ke bagian luar yang berkesinambungan dengan puli primer, mengatur kecepatan berdasarkan besar gaya tarik sabuk yang diperoleh dari puli primer. Sedangkan yang kelima atau E, kendari sliding shaft atau puli bergerak. Puli bergerak di dalam sistem transmisi otomatis berfungsi sebagai kesinambungan dengan puli primer yang mengatur kecepatan berdasarkan besar gaya tarik sabuk yang diperoleh dari puli primer. Yang berikutnya yang ke 5 atau ke 6 atau F ya di sini ya. Itu adalah primer drift gear shaft. Primer drift gear shaft berfungsi sebagai penerus putaran dari foot hose ke gearbox. Yang berikutnya yang G, foot housing atau rumah kopling. Rumah kopling di sini adalah berfungsi untuk meneruskan putaran dari puli sekunder ke roda belakang. Yang H, clutch karet di dalam sistem transmisi otomatis berfungsi untuk meneruskan putaran dari puli sekunder dengan cara menekan pada foot hose. Yang berikutnya adalah komponen sistem transmisi otomatis yang I atau VBL berfungsi untuk menyalurkan tenaga dari puli primer ke puli sekunder, dari depan diteruskan ke puli sekunder ke belakang. Yang komponen yang terakhir adalah J, di situ adalah primary fixed shaft. Di dalam sistem transmisi otomatis berfungsi menahan sabuk atau sebagai lintasan agar sabuk dapat bergerak ke bagian luar, terdapat kipas sebagai pendingin. Cara kerja sistem transmisi otomatis berdasarkan putaran mesin dapat dibagi menjadi beberapa putaran. Yang pertama adalah putaran langsam pada 1500 RPM. Jika mesin berputar pada putaran rendah atau putaran langsam, gaya putar dari poros engkol
diteruskan ke tuli primer, lalu dilanjutkan ke fibel. Setelah fibel maka dilanjutkan ke puli sekunder belakang. Dan setelah puli sekunder maka akan mendorong kampas kopling ke kopling sentrifugal. Di putaran langsam ini dikarenakan tenaga putar belum mencukupi, maka kopling sentrifugal belum mengembang, jadi tetap hanya putaran langsam saja, berputar fibel atau puli primer, fibel dan puli sekunder hanya berputar, belum dapat menggerakkan kopling. Disebabkan gaya tarik perir pada kopling masih lebih kuat dari gaya sentrifugal yang dihasilkan, sehingga kopling sentrifugal tidak menyentuh rumah kopling dan roda belakang tidak berputar. Cara kerja yang kedua adalah saat mulai berjalan di sistem transmisi otomatis. Pada saat putaran mesin bertambah kurang lebih 3000 RPM, maka gaya sentrifugal bertambah kuat dibandingkan dengan tarikan per, sehingga mengakibatkan sepatu kopling mulai menyentuh rumah kopling dan mulai terjadi tenaga gesek. Dalam kondisi ini fibel di bagian puli primer pada posisi diameter dalam kecil dan di bagian puli sekunder pada posisi luar besar, sehingga menghasilkan perbandingan putaran torsi yang besar menyebabkan roda belakang mudah berputar, kopling sentrifugal menyentuh rumah kopling, kopling sentrifugal mulai mengembang dari putaran 2550 ke 2950 RPM, kopling terkopel penuh atau terdorong penuh pada putaran 4700 ke 5300 RPM. Cara kerja yang ketiga di sistem transmisi otomatis adalah putaran menengah. Pada saat putaran bertambah, pemberat atau roller pada puli primer mulai bergerak keluar karena gaya sentrifugal dan menekan primer sliding shaft ke primer puli yang dapat bergeser. Piringan puli yang diam dan menekan fibel ke lingkaran luar dari puli primer, sehingga menjadikan diameter puli primer membesar dan menarik puli sekunder ke diameter yang lebih kecil. Di yang bagian depan puli primer membesar atau fibelnya naik ke atas, sedangkan puli sekundernya yang di belakang itu mengecil turun ke bawah. Ini dimungkinkan karena panjang fibelnya tetap. Akhirnya diameter puli primer membesar dan diameter puli sekunder mengecil, sehingga diameter puli menjadi sama besar. Di antara puli primer dan puli sekunder sama-sama besar. Dan pada akhirnya putaran dan kecepatan juga berubah dan bertambah cepat. Cara kerja CVT yang keempat adalah putaran tinggi, di mana putaran mesin lebih tinggi lagi dibandingkan putaran menengah.
maka gaya keluar pusat dari pemberat semakin bertambah, sehingga semakin menekan fibel ke bagian sisi luar dari puli primer. Diameter puli primernya membesar ke atas, dan diameter puli sekunder semakin mengecil, berarti bagian depan besar dan bagian belakang primer. Puli sekundernya mengecil. Selanjutnya akan menghasilkan perbandingan potensi yang semakin tinggi. Jika puli sekunder semakin melebar, maka diameter fibel pada puli semakin kecil, sehingga menghasilkan perbandingan putaran yang semakin meningkat, jadi semakin cepat. Apa sih kopling sentrifugal? Kopling sentrifugal di dalam CVT berfungsi menghubungkan tenaga dari mesin ke roda belakang. Jadi cara kerjanya di kopling sentrifugal ini adalah gaya sentrifugal yang disebabkan putaran mesin, maka melemparkan suatu kopling dan terhubung dengan rumah kopling. Setelah itu, rumah kopling memutarkan roda belakang melalui reduksi gear. Jadi, kopling sentrifugal bekerja berdasarkan gaya sentrifugal dari putaran fibel. Setelah kita mempelajari CVT, maka anak-anak dapat mengerjakan soal di bawah ini dengan menggunakan lembar tugas tersebut. Yang pertama, jelaskan fungsi komponen-komponen pada CVT yang sudah kita bahas tadi. Yang kedua, jelaskan kegunaan torsikam pada komponen CVT. Yang ketiga, jelaskan cara kerja CVT pada saat mulai berjalan. Yang keempat, amatilah gambar kerja sistem CVT di bawah ini. Jelaskan masing-masing gambar kerja CVT tersebut. Kita tadi sudah membahas tentang cara kerja sistem transmisi otomatis. Di pembahasan di atas tadi, cara kerja sistem transmisi otomatis ada 4. Yang pertama adalah putaran langsam, yang kedua adalah saat mulai berjalan, yang ketiga adalah putaran menengah, dan yang keempat adalah putaran tinggi. Dari 3 gambar atau dari 4 gambar yang tersaji, sebutkan keempat bagian tadi, cara kerja tadi di gambar-gambar mana, dan Anda jelaskan satu per satu cara kerja dari transmisi otomatis tersebut. Demikian materi yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan dan ilmu anak-anak. Dan selamat mengerjakan tugas yang saya berikan. Setelah selesai, silakan difoto dan dikirimkan email yang sudah diserahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.